Harga durian yang melambung tinggi bukan saja membebankan pengguna, malah tuan tanah. Apa tidaknya raja segala buah yang mampu menjangkau sehingga puluhan ringgit sekilogram itu sewenang-wenangnya dicuri pihak tidak bertanggungjawab dek kerana mahu untung cepat. Ekoran itu, pemilik dusun kini terpaksa bersengkang mata untuk menjaga kawasan punca rezeki mereka. Menurut salah seorang pemilik dusun, Mansur Ahmad, meskipun hanya durian kampung, tetapi kualitinya setaraf durian berkualiti tinggi mendorong si kaki rembat menjadikan kawasannya sebagai tumpuan aktiviti haram itu. Akibatnya, si pemilik terpaksa bermalam atau mengupah orang untuk menjaga kawasan sekitar. Jaga siang malam ini. Kalau tak jaga siang malam, tak boleh. Yang malam tu ada kutu-kutu malam ada. Siang tu jenis kok panjang dengan tupai lah dan semua lah. Itu yang pakcik kena duduk sini ya tu. Itu yang pengemai pondok-pondok ni kalau tak muat tak boleh makan je. Dan bagus kita ni tak ada senjata apa. Mohon senjata 14 tahun ni tu tak dapat. Lepas tak benar waktu malam-malam. Kadang-kadang pakcik tidur kan dia main curi kan. Difahamkan si pencuri sering menyelinap masuk pada tengah malam sehingga subuh. Dusun 5 hektar ini telah dua kali diceroboh dalam tempoh 3 minggu. Langkah sama turut diambil seorang lagi pemilik dusun, Osman Kasa. Katanya durian jenis duri hitam dan musang king menjadi tumpuan pencuri. Siang-siang pagi kena main dah. Awal-awal. Tunggu sampai petang balik makan nasi tak? Petang main pula. Atau malam ni? Malam ni ada pakcik tunggu. Harga pasaran ketika ini bergantung pada saiz dan jenis durian.